Astagfirullah, mau melihat. Sekarang saya akan menyambangi spot di sawah ya. Spot legenda, spot sawah yang mulai dari kecil saya pancingi. Di sini untuk sawahnya sudah mantap banget untuk dipancingi. Jadi padi sudah hampir sebulan sudah tanam. Dan untuk lubang belut moga-moga masih banyak, karena memang di sini terkenal banget di Setumi. Suasananya juga agak mendung. Di sini ada audio yang unik, yaitu layangan soangan atau sendaren. Di sini pokoknya kalau sore itu, kalau nggak hujan pasti layangan besar, layang raksasa pasti mengudara, dan suaranya khas banget. Satu lubang besar di samping pematang. Alhamdulillah terlihat melompong banget. Kalau yang di sini lubangnya kepiting ya. Nah, ya di atas lubang kepiting, tapi yang di bawah ini lubang belut. Itu langsung disambar. Akhirnya kena dia. Kirain besar bentar. Kalau tinggal dari lubang-lubang ya, harusnya sih walaupun salah dulu. Tapi belum sekelinting. Alhamdulillah masih bisa tengah. Tembus di aku bawah ya, di sampai ke leher ini. Wah, langsung sabar. Mantap. Asli kita sabar ya. Semoga saja ini ukurannya besar. Oh ya, tarikannya. Kita biarkan dulu. Malah diam diam banget. Udah kali. Tariklah. Aduh. Kali ini semain-main. Coba kita tarikkan lah. Sekali lagi, mau tarik lagi. Langsung aja kita tarik, bismillahirrahmanirrahim. Stop, langsung tarik. Masuk tarik tahunannya. Kita lihat. Kuning, mantap, alhamdulillah. We'll be right back.